Pasar Gede Klaten yang dibangun pemerintah pusat kini telah selesai dibangun. Pasar ini memiliki dua bangunan yang dihubungkan oleh jembatan. Bangunan ini memiliki 3 lantai serta akses naik dan turun yang menggunakan eskalator. Pasar Gede Klaten dibangun dengan konsep pasar modern. Meskipun belum diresmikan setelah selesai pembangunan, pasar ini telah beroperasi dan ramai diisi oleh para pedagang. Pembangunan Pasar Gede Klaten sudah disesuaikan penempatan pedagangnya, sehingga menjadi tertib serta masyarakat juga lebih mudah dan nyaman saat berbelanja. Bangunan baru Pasar Gede Klaten dapat menampung 360 unit kios, 16 unit lapak kuliner, 494 los pedagang, dan 209 unit los pedagang oprokan. Sementara untuk tempat parkir roda 2 di lantai 3 yang mampu menampung 300 unit sepeda motor, dan masih terdapat lahan parkir kendaraan roda 4 di sekeliling gedung.